Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang suka menjadi sorotan. 5 zodiak ini paling gampang mencari kekayaan dan perhatian. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Suka menjadi sorotan. 5 zodiak ini paling gampang mencari kekayaan dan perhatian. Siapa sih yang tidak ingin diperhatikan? Tentu semua orang ingin diperhatikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Namun, beberapa orang benar-benar tidak bisa hidup tanpa perhatian. Mereka selalu mendambakan perhatian dan akan berhasil mendapatkannya dari orang lain. Mereka ingin selalu merasa dicintai, dimanjakan dan dipuji. Ini adalah kunci untuk membuat mereka bahagia dalam suatu hubungan juga. Apakah kamu salah satu orang yang suka mencari perhatian juga? Nah, menurut astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang benar-benar suka mencari perhatian. Loh, siapa saja mereka? Yuk, simak selengkapnya di bawah ini. 1. Aries. Orang-orang Aries sangat percaya diri dan cerdas yang membuatnya mudah menjadi perhatian banyak orang. Mereka benar-benar tidak mencari perhatian tetapi tahu betul bahwa mereka memiliki semua perhatian semua orang. Kamu mungkin tidak menyukai Aries tetapi dapat dengan mudah menemukannya karena sering mendapatkan sorotan. Hai Aries. Baca ramalan zodiak harianmu di sini yuk. 2. Gemini. Orang-orang Gemini berpikir mereka membutuhkan semua perhatian karena mereka berharga. Orang-orang ini memiliki cerita yang paling menarik untuk diceritakan kepada orang-orang agar kumpul-kumpul menjadi lebih menyenangkan. Jadi, mereka pantas mendapatkan semua perhatian. 3. Leo. Leo adalah perang yang suka mendapatkan perhatian dan mereka juga sangat dramatis. Mereka mendambakan semua perhatian dari orang-orang dan entah bagaimana akan berhasil mendapatkannya dengan tujuan apapun. Mereka akan membuatmu memperhatikan mereka dengan melakukan apa saja bahkan jika ini termasuk membuat adegan yang memalukan. Hai Leo, baca ramalan zodiak harianmu di sini yuk. 4. Scorpio. Scorpio tidak akan secara aktif mencari perhatian tetapi mereka tahu bagaimana mendapatkannya saat dibutuhkan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka ada di pikiran seseorang. Tetapi seseorang tidak dapat mengabaikan mereka sepenuhnya. 5. Sagittarius. Orang-orang ini selalu mencari perhatian karena kepribadian mereka yang ekstrovert. Mereka populer dan dapat dengan mudah menarik perhatian seseorang. Kehidupan mereka yang mengasyikkan hanya akan membuat semua orang membicarakannya. Mereka adalah orang yang suka bersenang-senang dan ingin perhatian tetap populer. Nah, dari beberapa zodiak di atas, apakah salah satunya? Yuk, cari tahu peruntunganmu hari ini berdasarkan zodiak di sini. Siapa sih yang tidak ingin diperhatikan? Tentu semua orang ingin diperhatikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Namun, beberapa orang benar-benar tidak bisa hidup tanpa perhatian. Mereka selalu mendambakan perhatian dan akan berhasil mendapatkannya dari orang lain. Mereka ingin selalu merasa dicintai, dimanjakan dan dipuji. Ini adalah kunci untuk membuat mereka bahagia dalam suatu hubungan juga. Apakah kamu salah satu orang yang suka mencari perhatian juga? Nah, menurut astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang benar-benar suka mencari perhatian. Loh, siapa saja mereka? Yuk, simak selengkapnya di bawah ini. 1. Aries. Orang-orang Aries sangat percaya diri dan cerdas yang membuatnya mudah menjadi perhatian banyak orang. Mereka benar-benar tidak mencari perhatian tetapi tahu betul bahwa mereka memiliki semua perhatian semua orang. Kamu mungkin tidak menyukai Aries tetapi dapat dengan mudah menemukannya karena sering mendapatkan sorotan. Hai Aries, baca ramalan zodiak harianmu di sini yuk. 2. Gemini. Orang-orang Gemini berpikir mereka membutuhkan semua perhatian karena mereka berharga. Orang-orang ini memiliki cerita yang paling menarik untuk diceritakan kepada orang-orang agar kumpul-kumpul menjadi lebih menyenangkan. Jadi, mereka pantas mendapatkan semua perhatian. 3. Leo. Leo adalah perang yang suka mendapatkan perhatian dan mereka juga sangat dramatis.
mereka mendambakan semua perhatian dari orang-orang dan entah bagaimana akan berhasil mendapatkannya dengan tujuan apapun. Mereka akan membuatmu memperhatikan mereka dengan melakukan apa saja bahkan jika ini termasuk membuat adegan yang memalukan. Hai Leo, baca ramalan zodiak harianmu di sini yuk. 4. Scorpio. Scorpio tidak akan secara aktif mencari perhatian tetapi mereka tahu bagaimana mendapatkannya saat dibutuhkan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka ada di pikiran seseorang. Tetapi seseorang tidak dapat mengabaikan mereka sepenuhnya. 5. Sagittarius. Orang-orang ini selalu mencari perhatian karena kepribadian mereka yang ekstrovert. Mereka populer dan dapat dengan mudah menarik perhatian seseorang. Kehidupan mereka yang mengasyikkan hanya akan membuat semua orang membicarakannya. Mereka adalah orang yang suka bersenang-senang dan ingin perhatian tetap populer. Nah, dari beberapa zodiak di atas, apakah salah satunya? Yuk, cari tahu peruntunganmu hari ini berdasarkan zodiak di sini. Baiklah. Demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang suka menjadi sorotan. 5 zodiak ini paling gampang mencari kekayaan dan perhatian. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat. Itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang suka menjadi sorotan. 5 zodiak ini paling gampang mencari kekayaan dan perhatian. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.